Si Ucin itu mau ngapain kali? Oke semuanya, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Halo. Jumpa lagi di Angkringan Sio. Kali ini kita baru aja nonton film X-Men. Iya, betul. Judulnya Draconic. Draconic sih. Iya. Ini adalah film terakhir yang diproduksi oleh Fox untuk X-Men ya, karena lisensi selanjutnya akan dipegang oleh Disney. Iya, betul. Gimana ceritanya menurut lo? Kalau gua ngambil alur ceritanya sih mulai dari konflik banget, dan itu keren banget ya. Sama runtuhan ceritanya mulai dari konflik awal itu sangat misterius, karena mungkin dari sekian banyak X-Men yang gue pernah lihat, gue hampir banyak diem dan nyaris tidak ada humor sedikit pun, dan overall jalan ceritanya menurut gue flat aja lah. Dan seperti biasa perjalanan seorang tokohnya, yaitu siapa sih boy? Jean Grey ya, kayaknya dirombak habis sama penulisnya ya boy ya. Selanjutnya mungkin apa ya, kalau gue boleh lihat dan boleh komentar lagi, ya udah nothing tulus aja gue nontonnya gitu. Ciao bos. Konfliknya bercerita tentang asal mula dari Jean Grey, bagaimana dia menjadi mutan yang sangat luar biasa sekali. Iya. Sebenarnya dari film-film X-Men yang lain sih, ya untuk yang terakhir harusnya lebih wow ya, lebih eksklusif ya. Betul. Cuma kayaknya di sini ya tadi itu bilang data-data aja, kostum pun biasa-biasa aja. Yeah. Walaupun menurut saya sih kostumnya lebih rapi ya dibandingkan film-film X-Men yang lain, lebih seragam lah ibaratnya. Cuma ini Jean Grey ini, kalau misalnya inget tuh kayak Captain Marvel ya, superhero yang sangat luar biasa sekali. Dia ngambil tahun 90-an. Iya. Kita nggak tahu nanti kalau misalnya lisensinya dipegang Disney bagaimana ceritanya. Tapi kalau misalnya masih penasaran X-Men, yang penggemar-penggemar X-Men, Marvel, silakan nonton aja. Tapi jujur, untungnya ini nggak berdekatan dengan The Avenger, soalnya kayaknya bakal kebanting banget. Terusnya sebenarnya ini filmnya sebenarnya udah selesai di tahun 2017, cuma endingnya dirombak kembali oleh Fox. Mereka syuting lagi, mungkin pengen merubah apa akhir endingnya seperti itu aja. Oke, sekian dari kita semuanya. Kalau nongkrong itu asik, nonton sama-sama itu asik, ya pokoknya seru-seru aja. Nongkrong bareng Angkringan Show. Oke semuanya, terima kasih. Jangan lupa ada tebak-tebakan buat yang mau nonton. Cari salah satu nama Indonesia yang ada di kredit detail. Gitu aja. Gue udah nemuin satu. Makasih. Ciao.